Hai, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel Hasna Mariana. Bersama saya Cikgu SMY, mari kita kongsikan teknik menjawab SPM Bahasa Melayu bersama Cikgu Julius. Silakan menonton. Yang merupakan nyawa BM SPM. Mari kita baca semua 1-2 ulang. Lagi 1-2 ulang. Adik-adik, dengar baik-baik. Karangan merupakan lubuk makan di peringkat SPM untuk subjek bahasa Melayu. Kalau Anda boleh mengarang dengan bagus, maksudnya Anda separuh tugas sudah lulus dah. Tony, kenapa saya cakap? Karena saya terlibat secara langsung dalam pemeriksaan kertas bahasa Melayu di Malaysia sejak 2004 sampai tahun lepas. Kita tahu kalau pelajar tuh hantar skrip hanya begini saja, ini saja dik, ini saja. Paling suka hati siapa? Pemeriksa. Wah, sedikitnya nih sudah sekejapnya nih, sekejapnya diperiksa. Tetapi kalau karangan pelajar tuh macam ini, macam ini. Satu, dua, tiga, sembilan muka surat. Kalau Anda buat seperti ini, sembilan muka surat, maka pemeriksa, wow, hebatnya. Nih, 116/130. Karangan terbaik di SMT Nainang dalam pemeriksaan penggal pertama sekarang ini. Ya, siap dah. Imam bagus. Imam hebat. Baik, nanti situ deh. Sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda teknik itu. Baik, kita teruskan ya. Adakah Anda masih lemah dalam karangan? Tidak tahu Anda tulis apa? Wih, bahaya nih kalau kamu tidak tahu. Tidak tahu hendak tulis perkataan apa? Aina, jangan begitu. Susah lah kalau gitu kan. Siapa dia dalam kalangan kamu? Tiada yang tak pandai membaca, tidak pandai menulis ni kan? Semua okey kan? Bahasa timur mukanya pun semua, abang-abang sadu ni semua ni, semua okey ni. Boleh kan bosku? Awak ada tulis wajib tanya kepada ini sudah dibalas ke belum? Dia kata juga tuliskan di sini sepandai kan? Bakal ikhlas nih. Betul lah, bakal suami kamu. Jangan marah. Yang diusik bukan di sini saja, nanti di belakangmu diusik juga tuh nanti. Jangan, kita santai aja hari ini, jangan kamu terlalu stres. Kali pertama lagi kamu masuk di sini, cikgu tambahkan kamu juga nih, jangan risau. Saya bawa kamu balik juga. Tapi saya akan bawa balik impian kamu semua dapat ikhlas. Besok saya masuk kelas, saya akan kita berjaya. Hei, pelajar SMT Nainang, SMT kamu ke mana ikhlas semua? Awak masih lagi tidur, tak malu ke? Iya kak, gitu. Ya salah begitu kan, nak bobo. Baik adik-adik, apakah yang Anda mesti baca supaya Anda memperoleh ilmu, pengetahuan, idea kamu berkembang? Anda mesti membaca bahan bacaan seperti, tolong baca, 1-2 ulang. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang terakhir. Untuk sekarang ini adik-adik, Anda mesti baca ini semua, yang ini buku karangan contoh yang terbaik, surat kabar, buku rujukan, majalah ilmiah, majalah ilmiah yang ini ya, yang ini, yang ini, nih semua nih. Dewan siswa, dewan masyarakat. Dulu kamu baca dewan pelajar kan dulu kan, masa kamu sekolah rendah. Sekarang jangan lagi baca, tak lagi sesuai. Anda baca dewan siswa, dewan masyarakat, dewan budaya. Anda mesti baca. Karena selagi Anda ada usaha nak membaca, selagi itulah korpus pengetahuan Anda itu semakin bertambah. Kenapa pelajar SMES boleh mengarang dengan cukup bagus? Karena mereka banyak membaca. Kenapa pelajar ini Erna Shrina di murid saya ini, di 5 sains ini, dia boleh
tulis karangan bahagia B 60%. Kenapa dia boleh buat? Karena dia banyak membaca. Pelajar saya yang hujung dunia tak membaca, tak membaca, tulis pun sekian dan terima kasih saja. Dapat satu markah. Karena tak membaca. Oke? Baik, yang teruskan. Nah ini, apabila Anda mendapat soalan, perkara pertama yang mesti kamu buat sebelum mengarang ya, sebelum mengarang. Perkara pertama yang mesti kamu buat ialah, tolong baca sama-sama, 1, 2, ulang. Baik. Oke, sekarang ini saya nak pusing-pusing sudah. Oke, Dik, siapa nama kamu, Dik? Taufik. Oke, Taufik. Taufik, Dik, kosan Taufik. Ini nanti Taufik masa tua ya? Salah. Alamak. Taufik. Kita tengok di Taufik. Ah, apa temanya Taufik? Adakah aksi, adakah cinta, adakah majlis, adakah fantasi? Majlis. Taufik. Cinta. Cinta. Ya Allah, lihatlah kamu cinta. Awak dah bercinta. Bukan. Soalnya ini jadinya apa? Apa temanya? Adakah majlis? Adakah aksi? Adakah cinta? Oke, aksi ya. Nah, Dik. Siapa nama kamu, Dik? Irfan. Oke, Irfan. Tunggu sini, Irfan. Oke, Irfan. Oh, Irfan, apa temanya, Irfan? Horor. Apa dia? Horor. Oh, oral ya? Seram ya. Oke, next. Nah, kita teruskan. Tahun lepas, yang keluar dalam pemeriksaan SBM tahun lepas ialah ini. Budaya membaca. Keluar soalan ini, soalan yang kedua. Mudahkan. Jangan lagi salin ini, jangan salin. Tak lagi keluar SBM ini. Budaya membaca keluar tahun lepas. Mudahkan. Tahun ini kita tahu, kita tak tahu apa yang akan keluar. Nanti saya akan beri briefing yang mengusah. Oke, yang ini juga keluar tahun lepas tentang kebersihan. Ya, sikap membuang sampah serak. Soalan yang kedua, yes. Oke, lagi. Ini soalan yang ke-5, pelancongan. Dah keluar tahun lepas. Kemudian keluar lagi dalam pemeriksaan ulangan bulan Ogos pada tahun ini. Keluar lagi. Maksudnya isu tentang pelancongan dan keluar tahun lepas, keluar lagi tahun ini untuk ulangan bulan Ogos. Jadi untuk SPM tak lagi keluar tentang isu pelancongan, akan keluar isu lain. Ya. Tapi kalau Anda tidak membaca, sia-sialah. Tentang. Kesannya apabila Anda tidak mengunggah ya bibliopolisme atau budaya membaca, maka akan ada efek yang tak bagus. Beri perhatian ya. Pertama, apabila kamu tak baca setiap isu itu dan Anda mengarang, hal pertama yang berlaku kepada kamu ialah suka untuk menguraikan isi karangan. Betul tidak? Apabila Anda suka menguraikan isi karangan, maksudnya apa yang Anda boleh buat? Karangan kamu itu tidak mantap. Karangan kamu itu tidak syuk dibaca. Yang kedua, suka untuk menggunakan kosakata yang luas. Nah, dengar sini baik-baik. Salah satu elemen kriteria dalam pemarkahan kertas 1 SPM ialah pemeriksaan apakah pelajar ini mampu menggunakan kosakata yang luas dalam karangannya. Contohnya begini. Oke, saya nak tanyalah siapa-siapa nih ya. Contohnya kemalangan. Kemalangan ya. Oke, kemalangan. Selain kemalangan, apalagi perkataan lain? Teman-teman, apalagi perkataan lain? Kemalangan. Kecelakaan. Kemalangan, kecelakaan. Kejadian. Apalagi? Peristiwa.
Jadi dalam karangan kamu itu, penggunaan satu perkataan itu, Anda mesti ada variasi. Kalau tak, pemeriksaan baca perkataan yang sama. Kemalangan, 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 kemalangan. Nah, muntah itu pemeriksaan itu lama-lama. Tidak ada bugai, ya tahu bugai. Tidak ada bugai. Daya penarik. Tidak ada daya penarik dalam karangan kamu itu. Tak coba dibaca. Paham tak? Jadi ada ini, kosakata wajib luas. Ulang sebut kosakata. Kosakata. Lagi? Kosakata. Paham nih? Kosakata kita dapat daripada mana? Daripada pembacaan Anda. Paham tak? Daripada pembacaan kamu. Nah, oke, next. Tidak dapat menyatakan isi penting. Nah, ini yang paling sedih lah. Anda nak mengarang. Apapun yang tulisnya. Tidak. Katuk, katuk, katuk. Tidak keluar. Katuk, katuk, katuk. Tidak. Lama-lama. Besok baru amin. Itu yang menyebabkan. Kalau Anda tak banyak membaca, apa yang kamu tulis? Tidak. Betul tak? Oke, next lagi. Tidak dapat menggunakan frasa menarik. Pasca modernisme. Oh, masyarakat madani. Apa benda masyarakat madani ini? Inilah frasa yang menarik. Terus kita ada tidak dapat menggunakan peribahasa. Halo semua SMK Kemburomo. Kalau daya pembacaan kamu kurang, maka Anda tak dapat menulis karangan yang cukup menggugah, yang cukup bagus. Oke, next. Tidak dapat menggunakan penanda wacana yang sesuai. Boleh sebut salah satu contoh penanda wacana nih? Boleh sebut? Penanda wacana? Nah, selain itu, bagus. Oke, lagi? Seterusnya. Lagi? Tambahan pula. Lagi? Di samping itu. Ayo sekali. Oke lah. Nah, bagus. Good.